Halo guys, mari kita buktikan antara Infinix Note 12 VIP dengan Infinix Note 12 yang lebih populer di antara keduanya, meski gradasi harga cukup kentara perbedaannya. Infinix merupakan salah satu brand smartphone yang sudah cukup lama di Indonesia. Hanya saja, gaung smartphone ini kurang begitu heboh di kalangan awam. Padahal, brand ini sering meluncurkan HP Infinix terbaru yang menarik. Infinix cukup superior di Timur Tengah dan Asia, termasuk Indonesia. Sudah banyak beberapa lini ponsel Infinix yang hadir di Indonesia. Mari simak spesifikasi singkat Infinix 12 VIP dan saudaranya Infinix 12. Ada keunggulan juga kelemahannya, Anda lebih tertarik yang mana? Infinix Note 12 VIP layar AMOLED 6,7 inci chipset MediaTek Helio G96. RAM 8GB, memori internal 256GB, kamera 108MP, wide 13MP, ultra wide 2MP, depth. Baterai lipo 4500 mAh. Infinix tak pernah puas dalam memberi kejutan kepada publik. Setelah membuat geger dengan meluncurkan Infinix Zero X Pro, HP dengan kamera teleskop, mereka meluncurkan Infinix Note 12 VIP. Dari segi SoC, HP ini mungkin kurang menarik jika dibanderol 3-4 jutaan. Namun, desain premium dan kemampuan pengisian cepat 120W membuat rentang harga tersebut rasanya masuk akal buat HP ini. Pengisian cepat 120W diklaim mampu menciptakan durasi pengecasan singkat, hanya 17 menit dari 0 sampai 100%. Selain desain dan pengecasan, yang membuat Infinix Note 12 VIP menarik adalah layar AMOLED dengan refresh rate 120Hz, lalu konfigurasi kamera yang lengkap, kemampuan perekaman video 2K pada kamera depan dan belakang yang jarang ditemui di kelas harganya. Infinix Note 12 layar AMOLED 6,7 inci, chipset MediaTek Helio G96. RAM 8GB, memori internal 128GB, 256GB, kamera 50MP, wide 2MP. Depth MPI, baterai lipo 5000 mAh. Infinix Note 12 punya penampilan yang mirip dengan versi VIP-nya. Kebetulan keduanya memang sama-sama berdesain elegan. Meski begitu, susunan kamera belakang kedua ponsel berbeda. Dukungan refresh rate tinggi, pengisian cepat 120W, dan kamera ultrawide juga belum ada di HP ini. Banderol harga Rp2.375.000. Berbagai alasan itulah yang mendasari mengapa Infinix Note 12 lebih murah ketimbang versi VIP-nya. Kendati demikian, ponsel ini masih tetap menarik untuk dimiliki. Pasalnya, Infinix Note 12 memiliki performa gaming yang mantap lantaran memakai SoC tangguh MediaTek Helio G96. HP ini juga nyaman dipakai menonton film, kombinasi tampilan khas AMOLED dan speaker stereo dapat menciptakan suasana yang mendalam. Tertarik meminang HP dengan kemampuan perekaman video hingga resolusi 2K ini.